Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan ke garasi PO Tulus Rapi, bus legend asli Boyolali. Ini ada unit pariwisata punya 3 jet bus. Bagi yang berminat menyewa, nanti nomornya dicantumkan di deskripsi. Ini sama salah satu kru Tulus Rapi. Kali Pak Sinten Pak nih? Pak Toyo. Yang Tulus Rapi pun berapa lama Pak? Ya suwe. Suwe, 10 tahun ya. Ulangnya enak. Boyolali Randu Salim Bangak Kertosuro Solo. Ini rata-rata karoseri ini tugas kita nggih, Pak. Legend tugas kita. Oh, armada sing armada sing tugas kita. Mitsubishi 100. Nah ini karoseri tugas kita. Usahakan kalau main ke garasi bus itu izin dulu. Tadi udah izin. Ini kayaknya udah nggak jalan yang ini. Yang jalan yang di depan-depan tadi. Mesinnya masih ori Mitsubishi. Rikas Tulus Rapi warna putih. Yang ini juga udah jarang jalan efek pandemi. Di ini banyak yang libur. Diperbaikan. Pariwisata. Ini belakang bagi pariwisata. Wih, yang baru-baru New Armada. Ini juga New Armada. Touristo.
Ini kalau enggak pandemi kata bapaknya yang trayek jalan 10. Tapi karena pandemi cuma jalan 2. Ih, laksana, bro. Pak Urista. Besok jalan. Dibukain sama Pak Toyo. Bentar, lewat sana. Lewat ini. Kapasitas pinten Pak nih? 31. Dibuka ke krune fasilitas sama TV audio kapasitas berapa Pak? 30 belum ada tambahan padahal 30 ada colokan yang mau ngecas AC lampu baca. Longgar banget ini. Ada tempat minum, tempat barang. Longgar. Yo, yang mau wisata, monggo dihubungi PO Tulus Rapi. Ada 3 unit ya Pak, pariwisata nih. 3 unit. Kapasitas sekitar 30-31 nggih. Yeah. Garasinya ada 2. Juga unit yang masih jalan. Kas bus legend trayeknya tulisannya ditaruh di atas kepala bus. Oh, ini ada satu New Armada. Ini juga enggak jalan. Efek pandemi. Coba lihat. Kayak yang New Armada cuman satu ini. Assalamualaikum. Yang masih sering jalan. Mitsubishi. Ini ada gearnya nih.
sih saya sukanya sih duduk di belakang. Tapi kalau ngetrip ya tetap hot seat ini ya. Depan. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan dari garasi Tulus Rapi yang berada di daerah Banyudono, Boyolali. Tepatnya di Desa Tompen. Jadi kalau dari Pasar Tompen itu ya sekitar berapa ya? 200 sampai 300 meter lah. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di berikut saya berikutnya mengenai bus-bus PO asli Boyolali dan Solo Raya lah. Oke. Dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.